Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kabar gembira nih, karena YouTube telah mengeluarkan fitur yang terbaru, dan fitur ini untuk mempermudah video-video kita dipromosikan dan bisa mendapatkan penonton, tentunya bisa juga meningkatkan pendapatan dolar kita ya. Karena fitur ini mungkin baru muncul pada channel-channel yang sudah dimonetisasi ya. Dan itu pun belum muncul semua, masih dalam proses ya. Mungkin ada yang sudah muncul, ada juga yang belum muncul ya. Nah, dan ingat, fitur ini hanya dibagikan kepada 3 negara. Pertama, India, dan yang kedua, Amerika Serikat, dan yang ketiga, tentunya negara kita, Indonesia. Nah, kalau sahabat semua ingin mempelajari bagaimana cara melihat apakah di channel kita sudah muncul fitur Brand Connect? Nah, kalau sahabat semua melihat, kita coba cek di bagian aplikasi YouTube Studio. Mau di bagian dashboard lewat Google Chrome ataupun mau di lewat aplikasinya ya. Di situ kita masuk ke bagian monetisasi. Biasanya di paling atas itu ada tulisan Brand Connect. Silahkan aktifkan. Dan untuk mempelajari, kita coba buka pusat bantuan YouTube ya. Di sini Abah coba buka lewat aplikasi Google Chrome. Lalu di sini ketikkan bantuan YouTube ya, biar sahabat semua bisa baca-baca terlebih dahulu. Karena untuk saat ini memang belum muncul semua ya. Abah juga jujur belum muncul. Nah, mungkin kalau channel kita sudah muncul, silahkan langsung aktifkan. Cara mengaktifkannya gimana bang? Gampang. Kita masuk ke bagian monetisasi. Dan di situ ada pendapatan kan. Di paling kanan itu biasanya kalau sudah muncul tulisan Brand Connect, silahkan pijit. Dan nanti akan dibawa ke langkah untuk mengaktifkan. Silahkan aktifkan, kita hanya mengisikan nama, email kita, dan juga perusahaan. Perusahaan saya nggak punya bang, tidak jadi masalah, kita cukup isikan YouTube. Atau mungkin kita bisa kosongkan ya, tapi alangkah baiknya kita isi aja YouTube ya, perusahaan ya, kalau yang sudah muncul ya. Nah, di sini kita coba melihat apa itu. Apa itu Brand Connect ya. Di sini kita coba lihat. Nah, mulai YouTube Brand Connect. Nah, kita coba buka baca selengkapnya. Nah, di sini kita bisa membaca-baca terlebih dahulu. Memulai YouTube Brand Connect. Dan ada syarat-syarat tertentu ya pastinya. Channel kita harus sudah tergabung menjadi partner YouTube. Atau sudah dimonetisasi. Dan channel kita tidak terkena teguran pedoman komunitas ya. Nah, kita baca-baca terlebih dahulu. YouTube Brand Connect adalah platform layanan mandiri yang menghubungkan kreator dengan peluang kampanye konten bermerek. Nah, kalau kita bisa baca, silahkan baca-baca. Di sini kita lanjut. Brand dapat menggunakan dashboard influencer milik kami untuk menjalankan kampanye konten bermereknya dan mencari kreator untuk diajak kerjasama. Nah, bah, apakah ini berbayar? Tidak ya, tidak berbayar ini. Silahkan ikutin saja arahan-arahannya ya. Dan kita coba apa sih isi dan kegunaannya. Nah, di sini kita lihat Brand Connect menghadirkan peluang untuk memperoleh penghasilan dari pekerjaan kampanye konten bermerek yang sesuai dengan prevensi Anda. Nah, berarti itu sudah jelas ya, akan bisa meningkatkan pendapatan kita ya.
lalu alat layanan mandiri di YouTube Studio untuk mengelola kampanye. Nah, disarankan kita bisa melihat di bagian YouTube Studio. Nah, lalu kit media yang dapat disesuaikan dengan analisis audiens dan yang dibuat khusus untuk channel Anda sehingga Anda dapat mempromosikan diri ke brand dan memperoleh kesepakatan. Nah, baca selengkapnya untuk bisa ininya ya. Praktek terbaik dan referensi untuk memandu Anda. Nah, di sini kita coba lihat ya. Ketersediaan dan persyaratan kelayakan. YouTube Brand Connect masih dalam versi beta dan hanya tersedia bagi kreator yang memenuhi syarat di salah satu kewarganegaraan yang Abah tadi sebutkan, Amerika, India, Indonesia. Selain tiga negara ini mungkin sudah tidak bisa mengaktifkan ya. Nah, Anda berusia 18 tahun syaratnya. Ya pasti ya 18 tahun karena di saat kita membuat channel YouTube kan usia kita itu di atas 18 tahun ya, itu sudah pasti. Lalu tergabung dalam partner YouTube. Sudah dimonetisasi channel kita baru bisa ya. Lalu untuk yang ketiga tentunya tinggal di salah satu negara wilayah yang tersedia tadi ya, sudah dijelaskan. Channel Anda tidak ada teguran pedoman komunitas YouTube. Nah, kita bisa mempelajari langkah-langkah selanjutnya ya. Nah, kebijakan platform, semua persyaratan yang berlaku yang Anda setujui termasuk modul YouTube Brand Connect ya. Nah, ketersediaan kalau kita melihat di bagian sini klik. Nah, di sini ada negara India, Indonesia dan Amerika Serikat kan. Nah, mengaktifkan YouTube Brand. Nah, di sini langkah-langkah untuk kita mengaktifkan Brand Connect-nya. Nah, login ke YouTube Studio. Di menu kiri, klik penghasilan. Lalu klik tab Brand Connect. Tab ini hanya akan muncul jika channel Anda memenuhi syarat yang disebutkan tadi. Nah, syaratnya tadi ya, 18 tahun, channel Anda di negara Indonesia, dan tidak pernah terkena teguran komunitas, dan channel kita sudah dimonetisasi. Di bagian atas layar, klik mulai, start, atau di bagian bawah layar, klik ayo mulai. Nah, tinjau dan tinjau modul YouTube Brand Connect. Nah, ini kalau dibaca semua mungkin ya, Abah, kasihan kelamaan ya. Takutnya mungkin cuma baca-baca. Jadi sahabat semua untuk melihatnya, coba masuk ke Google Chrome, ketikkan saja bantuan YouTube atau pusat bantuan YouTube. Nah, nanti di pencarian di situ ya, ketikkan apa itu Brand Connect. Nah, kita bisa baca. Nah, kalau untuk mengaktifkannya, kita bisa masuk ke bagian dashboard YouTube channel kita, lalu masuk ke bagian monetisasi. Kita cari di atas itu ya, ada tulisan Brand Connect. Kalau ada, kita pijit. Kalau belum ada, itu berarti belum muncul fitur tersebut, masih dalam proses ya. Nah, di sini kita ketuk aktifkan, tinjau dan setujui modul YouTube. Nah, ini yang harus kita pahami ya buat sahabat-sahabat semua. Jadi kegunaannya bisa menghasilkan penonton karena video kita dipromosikan, bisa juga mendapatkan penghasilan tambahan ya. Ikutin langkah-langkahnya, nanti juga Abah mungkin lebih jelasnya buat sahabat-sahabat semua, Abah akan buatkan lagi videonya karena di sini Abah belum muncul juga nih, karena masih dalam proses ya. Ada yang sudah muncul ya, sebagian. Ada juga yang belum muncul. Jadi kalau yang belum muncul, mohon bersabar. Kalau yang sudah muncul, silahkan aktifkan, tidak jadi masalah karena ini gratis ya. Beda dengan Google Ads. Kalau Google Ads kita harus membayar ya pastinya. Kalau ini gratis ya. Nah, itu yang Abah bahas kali ini untuk fitur terkait Brand Connect. Untuk bisa melihatnya di sini, sahabat semua ya, biar paham. Kita masuk ke YT Studio. Nah, di YT Studio, di sini kita masuk di bagian
logo dolar. Di logo dolar ini kalau di atas ada tulisan Brand Connect, kita pijit mulai aktifkan ya. Di situ insya Allah video kita yang tadinya sepi bisa jadi ramai, dan pendapatan kita yang sulit meningkat, insya Allah pendapatannya akan bisa meningkat karena video kita akan dipromosikan ke channel-channel yang mungkin sudah besar ya. Nah, YouTube juga merasa kasihan kepada channel-channel yang masih pemula karena videonya sepi, pendapatannya juga kecil. Maka dari itu YouTube mengeluarkan fitur ini. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.